otter yang belum jinak dan dia baru jinak. Dipegang-pegang udah aman. Ciri-ciri otter yang bakal jinak itu seperti ini. Jadi pas dibuka kandang pun dia nggak maju atau nyerang, dan pastinya nyebrok-nyebrok ya kalau yang galak gitu. Nah kalau yang ini satu udah mau dielus, dipegang dia. Kan kalau yang galak mah dicolek aja pasti langsung nyebrok, nyamperin dia kan maju gitu. Nah ini dia jantannya. Atau dicolek udah mau, enggak nyegrok, tangan masuk enggak nyamperin, itu udah kelihatan pasti bakal jinak. Tinggal lanjutin aja begini mah, udah begini mah. Jadi teman-teman kalau mau beli otter, si penjual, kata si penjual masih semi tapi bilang bakal jinak, kalau belum bisa dicolek atau dipegang seperti begini jangan mau, itu masih jauh kata jinak. Ini kalau yang betina mau tinggal jinak total aja. Ini yang betina tuh, dia mau udah mau digendong, diangkat, cuman si jantannya kayak nggak boleh megangin. Betina mah diapain aja udah mau dia. Tinggal jinak total. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jikalau mau beli otter yang masih semi atau dikit lagi mau jinak atau dilus-lus aman atau gimana lah si penjual nyebutnya lah gitu nanti. Nah ini seperti ini contohnya ya, kalau yang bakal mau jinak tuh. Semoga teman-teman tidak tertipu sama yang jual.